Langsung aja buka ya. Nah, saya sih anu biasa buat nyimpen-nyimpen video nih dari YouTube, maksudnya biar kita matikan dulu komputernya nih. Wah, kolah gitu sejajarnya nonton. Oke ya, jadi begini, kenapa saya beli ini dulu. Ini yang kemarin saya beli nih, saya jadikan buat ini. Ini yang kemarin beli di sini juga nih, di Ultimatek juga. Itu yang buat botting. Nah, sebelum beli di Ultimatek sih udah beli dulu merek lain ini. Yang 500 GB sama yang 1 tera ini. Ini udah hampir penuh, tinggal 150 GB dari 900 sekian. Ini 55 dari 400 yang saya beli nanti. Saya udah pikir akan apa nggak dihapus gitu ya. Itu bingung ya. Sekarang itu data-data ini apa ya namanya. Ya memang packing harus bagus ya, karena ini lumayan juga sih harganya ya. Ya kita potong dulu datanya. Kalau gitu kita matikan dulu ya. Tapi saya sih sudah mengerti, kadang-kadang soketnya juga kurang sip, juga bisa juga enggak ini. Karena pernah juga yang udah bagus begitu pas diganti soketnya malah enggak mau gitu. Oh ini dia, bisa keluar dari sini 1 tera nih. Ini dashboard cepat matinya dan cepat hidupnya, maksudnya kalau pakai SSD cepat banget booting. Jadi matikan tuh nggak kayak pakai harddisk biasa ya, yang piringan kita matikan bisa nunggu sampai hampir setengah menit itu sudah padam begini belum mati-mati. Oke, saltera ya. Bismillah ya, semoga bagus ya. Mau jatuh sih. Coba kencengnya. Oke. Coba kita colok ya. Ini mah. Kemarin mana ya? Tadi kok lembek-lembek gitu. Oh itu karena tebel itu ya, apa namanya? Oh, pakai tasnya. Tebel. Paperaknya. Celana atas ini. Celana gitu. Semoga soketnya nggak salah. Ya. Soalnya dia milih-milih soketnya nih, dari yang itu aja milih deh. Semoga ini nggak milih gitu. Jadi kalau ini kan nanti ada nyalain dulu. Bismillah. Semoga akan terobati rasa rindumu padaku. Ini dashboard. Loh, cepet ya hidupnya, cepet putingnya. Masih loading. Nggak terbaca. Bener aja sih. Ini kesono. Kamu nonton bola apa? Iya tadi. Kok nonton baca ya? Oke, saya coba ganti soket lain dulu. Apa wattnya beda ya?
sedikit apa ini? Udah saya sediain baru semua ini, satanya, sata baru semuanya. Aturan khusus sebenarnya. Satu sebelah belas giga, belum kecil, benar belum terbaca di sini. Saya coba ke yang lain sebenarnya. Hari ini demam. Supaya enggak salah cabut maksudnya. Saya cabut dulu nih yang nol unlocated. Nah, kita reset aja dulu berarti. Biasa langsung colok langsung oke. Okay. Nggak ada kendali lah, kendali. Sama sekali tidak terbaca. Muncul dong. Balik kecil ini. Tidak terbaca benar ya. Ini soket-soket udah baru semua itu. Udah dipindah-pindah soket, tetap aja yang itu terbaca yang lama. Yang ini tidak. Yang itu enggak ada. Ini ada yang 500 giga, yang 1 tera yang sebelumnya. Ini yang midas for yang pertama. Enggak terbaca ini. Nah, gimana ini? Komplain enggak? Umat aku dah. Mana ini?
kan maksudnya. Tunggu-tunggu. Saya enggak boleh ini dulu. Disdik. GPT. Tata punya yang dihapus yang punya aku sendiri lagi. FD. Intialistis. Di nol. Unlocated. Nggak bisa singkirin lagi ya. Ah, disiram dulu aja ya. Ini ada. Ini ada. Ini ada. Ini D. Apa ini ya? Begini ya. GPT apa itu ya? Masterbot apa GPT ya? Start a recon a previous of window to GPT parsing start recon by all previous window. Sekarang bingung apa di sini lupa lagi. GPT masterbot record, masterbot record quit partition table kayaknya terbacanya aduh kok tulisnya bahasa Inggris tadi tadi apa sih saat Anda menggunakan F2 window Anda harus mengantara masterbot record level. Partisi MR hanya dapat mendukung satu expand. Secara umum GPT lebih baru dari tabel partisi MR yang dikeluar lebih dibanding dari MR. Ini Gramedia ya coba ya. Keduanya kapasitasnya fungsi sebagai data dan oke ya. Oke lah, saya pilih ini aja FBR ya. Terus G kali ya. Ini C, D. C, D. Ini G aja ya. Next. Default aja ya. Cuma. Ah, ini kosong ya. D ini kosong. Coba check this ini. Masih kosong 931 ya. 931 ini 1 tera jumlah. Nah, berarti udah terbaca ya. Aduh, saya sampai keringetan tau.
kalau nggak bisa itu kan pening kepala. Nah, udah bisa kan ya, nanti dicoba save lah. Nah, ini belum, nanti saya ada sebagian pindah, jadi data yang khusus ini nanti khusus untuk apa gitu. Sudah mau itu, tidak ada kendala kan yang lain juga. Ini soalnya ini dipindah tadi di sini, saya pindah ke sini tadi. Saya waktu nyoba beli yang 500 giga sebelumnya, terus ini baru beli kemarin tuh di Utama Tech. Saya baru beli dua ini, satunya yang 128 kalau nggak salah. Oke, kayaknya nggak ada kendala yang lainnya. Sudahlah, sudahnya. Jadi C, D, E-nya nanti buat yang lain. Udah penuh nih 4 soket sudah.